Kita ke kabar lain, pemirsa, biduan Nayunda Nabila menjadi saksi dalam kasus dugaan gratifikasi dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo. Menurut Nayunda, dirinya memberikan keterangan mengenai hubungan dirinya dengan mantan Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo. Tidak hanya itu, Nayunda juga mengaku telah mengembalikan uang sebesar 70 juta rupiah kepada pihak yang berwajib. Boleh jelasin tentang yang kecil apartemen tadi nggak, Mbak? Untuk penjelasannya kayaknya udah jelas banget ya, saya serahkan ke dalam di saat persidangan diri. Udah ya teman-teman ya, kayaknya udah, kok mukanya kayak gitu sih. Apa dong? Terkait pengembalian uang nih gimana, Mbak? Iya, saya udah mengembalikan 70 juta dan masih proses karena kan ini juga masih sementara dihitung ya. Jadi itu aja ya teman-teman media, terima kasih banyak, udah dijelasin semua kok lengkap. Saya capek banget dari pagi, kakak juga pasti capek kan. Iya, makasih banyak ya semuanya. Mari.